Untuk episod kali ini, kita akan kongsikan kisah peristiwa Nuzul Al-Quran. Peristiwa agung dan istimewa dalam sejarah umat Islam adalah malam diturunkan Al-Quran, yakni Nuzul Quran. Peristiwa ini berlaku pada 24 Ramadan. Ia juga disebut Allah sebagai malam yang diberkati, Lailatul Barakah. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Surah Al-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadr ayat 1. Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Malam yang berkat yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan dan rahmat. Yang lebih besar keutamaannya dari amalan 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih tarikh turun kalamnya buat pemimpin umat sejagat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan kemuliaan itu untuk berlaku pada hari yang mulia, iaitu malam Al-Qadr. Ketiga-tiga ayat ini menunjukkan penurunan berlaku pada bulan Ramadan dan secara khususnya ia diturunkan pada malam Al-Qadr, yang merupakan suatu anugerah Allah buat mereka yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Selamat pagi, sucikan pada anda semua yang setia menanti kami dengan program yang cukup istimewa, Masakan Sunnah Nusantara, bersama saya Chef Jafaon dan juga Chef Zakaria. Katanya dia dah siap sedia dengan makanan yang akan dihidangkan untuk puan-puan. Puan-puan pun janganlah ketumpul sambil-sambil lewa tengok program kita ni. Sambil-sambil tu ingat masukkan kelotak sikit kan, masak untuk suami. Meriah tu, dah apa ni, banyak pahalanya bulan-bulan puasa kalau masak untuk suami ni. Asyik-asyik nak bilang tunjuk je kan, okey? Jadi kita ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita ialah Santan Kalis, Origood dan juga apa ni, meriahkan kita di hotel terkemuka iaitu Casa Hotel dan juga resort di Paddington kan. Apakah resipi yang chef nak masak ni, chef? Ini kita masak Faiz ikan patin bersama ni madu. Ikan patin kegemaran ramai je, memang orang suka makan kan. Hari ni nak buat macam mana, nak masak ke nak rebus ke nak kukus? Kita bakar ini. Bakar. Ha, bakar memang menambahkan lagi selera kita bulan puasa. Jadi teruskan, apakah bahan yang ada di depan tu? Okey, kita ada kat apa, bunga kantan, daun kesum, daun kunyit dan kunyit. Madu. Ni tempoyak, yang bahan ni semua dah campur dalam. Dah campurkan. Cili okay. Semua. Ni kita kita punya apa ni, santan ni memang istimewa, potong sikit ni sayang. Okey. Potong. Kerana kita gunakan santan ni pasal dia tak ada kolesterol puan-puan. Kalau santan yang diparut tu banyak kolesterol, nanti nak raya badan tambah XXL mau. Baju yang beli tak boleh pakai nanti kan. Okey, macam mana kita masukkan? Kita panaskan minyak. Panaskan minyak dulu. Okey. Benda ni. Lepas tu tempoyak ni. Tempoyak tu masukkan. Oh, dah campur semua ya, chef? Semua dah campur ni. Kalau masukkan gitu pun sedap, chef. Menambah selera bulan-bulan puasa ni kan.
Jadi puan-puan kat rumah ada tempoyak ke? Ah, mesti ada. Semua rumah ada tempoyak nak masak. Okey, okay, kita masuk, santan dah. Sekejap kita masuk garam sikit. Okey, masukkan garam. Okey. Okay. Lepas tu, masukkan kunyit sedikit. Sedikit kunyit. Ah, okey. Okay, kita akan masukkan madu lah. Masukkan madu untuk menambahkan lagi lazat dan juga memberikan kesihatan yang baik jika anda makan madu. Minum madu. Okay. Masukkan santan. Masukkan sedikit santan. Wah, senang je puan-puan. Jangan kata tak reti lah. Malas lah. Jangan ada alasan tau. Kacau je. Kacau je bagi sebati. Lepas tu, kita masuk. So, ini kita dapat tiga bekas saja. Tiga bekas. Eh. Kalau lebih-lebih tu boleh lah top jiran sebelah kan. Ah, kat timah tunggu senyum dia tu. Yeah. Tapi syaratnya kalau kat timah dapat daripada jiran ni, kenalah pula balas. Itu dia kan tradisi kan. Okey. Okay. Siap. Ambil ekor. Satu. Lepas tu, taruh je. Taruh je. Oh, memang semudah ABC lah namanya. Tapi syaratnya mesti ada. Kalau dah katakan tak ada musim durian, boleh tak buat kelapa ke? Boleh. Boleh kan? Okey, puan-puan, kalau dah buat satu persatu tu, kita teruskan. Kita nak tunjukkan lebih dekat bagaimana cara untuk menyenangkan puan-puan. Kadang-kadang dah jauh tak nampak kan? Tunjukkan chef untuk lagi pada dekat sekali. Tadi kita dah siapkan satu. Okey, masukkan. Masuk tempoyak. Mula kita letakkan ikan. Lepas tu kita curah. Kita pulang kat perempuan dan letak berapa sudu pun boleh. Tempoyak kan sedap. Lagi banyak, lagi sedap lah. Tapi bagi mereka yang makan tempoyak, bagi yang tak makan tempoyak tu, ampun maaf dipinta ya. Okey, kita bungkus. Bungkus. Lepas tu, terbakar. Tapi kena ada daun pisang puan. Tapi jangan gunakan daun pisang hutan tau. Daun pisang hutan tu kadang-kadang dia reput. Kena daun pisang yang dekat belakang rumah kita tu. Jadinya. Tentu. Makcik-makcik bawang kan dah mula nak cuba. Lepas tu nanti dia akan boleh jual di Bazar Ramadan. Senang saja untuk menyiapkan makanan kita ini. Iaitu yang beri nama tempoyak pais tempoyak ikan patin. Jadi pada anda yang di rumah ataupun yang sedang menonton, jangan lupa kita akan kembali selepas ini dengan artis undangan yang kita akan hilangkan sebelumnya untuk kita tunjukkan kepada puan-puan bagaimana nak menghiaskan makanan kita untuk puan-puan. Okey, terima kasih ya Syed Zakaria. Kita kembali selepas ini. Santan Kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya Santan Kalis kegunaan anda setiap hari. Santan Kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya Santan Kalis kegunaan anda setiap hari. Santan Kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya Santan Kalis kegunaan anda setiap hari. Anaklah dara, anaklah dara, anyam ketupat. Hendak dimasak,
hendak dimasak bulan Ramadan. Ya, kita masih lagi ke segmen memasak bersama dengan artis. Tapi belum sampai lagi artis. Aduh, semalam sudah datang tak sampai, pagi tak sampai. Rupanya dia duduk tempat lain pun ni. Tapi malam macam mana pun, lambat ke cepat dia tetap muncul ya. Kerana ia datang. Faham-faham lah, artis ni kan memang tepat waktunya kalau berada di waktu syuting ataupun rakaman tau. Yelah, maklumlah dia pernah masuk ke pertandingan kan. Katanya tambah meletup-letup lah sejak pertandingan tu berjalan. Tapi hari ini kita nak ajak dia masak makanan kegemarannya. Kata masakan simple-simple untuk isterinya yang selalu terbang. Apa yang maksud dia? Dia bekerja sebagai stewardess. Okey, tapi macam mana pun, saya bawa anda tengok juga. Jangan fikirkan orang lain. Kita fikirkan kita nak masak untuk keluarga kan. Keluarga lebih penting. Anak-anak pasti nak kena makan benda yang sihat. Itu sebabnya kita mahu masakan kita ini akan menjadi lebih sihat, lazat dan menyelerakan. Okey, kita hari ini nak jemputlah penyanyi yang saya sebutkan tadi itu. Achong Sweet Child. Hello sayang. Bang, terima kasih bang. Dah jumpa dah Jafar On. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi dah. Hari raya. Dalam kita tak jumpa hidup raya. Apa khabar anak sayang? Alhamdulillah sihat bang. Rindunya lama tak jumpa. Lama tak jumpa je. Itulah dia. Pak kejap bang. Keluar telinga. Telinga kita ni besar sangat dah. Original. Yang penting original. Tapi orang macam pun tak kisahlah. Kemesraan kami tetap terjalin walaupun kita jarang berjumpa. Betul. Macam sihat kan? Alhamdulillah. Berapa orang anak dah sekarang? Semalam... Satu je. Tambahlah satu lagi. Rezeki tu kena tambah. Tentu, kadang-kadang buat-buat jadi tangan. Ya. Yeah. Buat-buat jadi kaki. Cantik ke? Badan tak jadi. Tapi orang macam tak kisahlah. Kami ni memang sentiasa bergurau tu. Kau tahulah Acong kan. Kalau buka TV, muka dia ada menyanyi. Buka TV, dia ada berlawak. Kena ada artis seperti yang serba boleh. Yeah, betul tak sayangnya? Betul. Okey, hari ni kita nak masak. Masakan kegemaran orang-orang yang nakkan sihat ataupun tidak pakai minyak. Kan maknanya kita bulan puasa ini kita nak selera-selera itu bertambah. Ada masakan ini, ada sambal belacan dan ikan masin. Cukup? Sedapnya. Kita masak ikan rebus. Apa ni? Ikan parang masak asam rebus. Ya Allah, sedapnya. Menangis. Menangis. Okey, senang saja bahan dia. Kita masakkan. Kita masuk. Ini bahan dia ialah daun kesum. Kita ada kunyit, kita ada apa ni, kita ada apa ni, bunga kantan, asam keping. Kita ada apa ni, lada putih, bukan apa, serbuk apa ni, perisa ikan bilis. Oh, ingatlah serbuk penai. Stop. Nanti ikan tu kembang. Okey, dan kita ada timun untuk kita sebagai ulaman dia. Dan juga sedikit tomato. Senang aja. Ini dah kita bersihkan dengan air asam Jawa. Kita peratkan setika dengan asam dan garam. Lepas tu kita masukkan dalam ni. Ikan parang nak. Ni yang banyak tulang tu kan? Tapi ikan ni memang, kalau orang Johor, ikan ni dia memang masak asam rebus ni, memang dia kegemaran orang Johor. Tak apa dulu, nanti kita kena tambah. Okey, benda ni sebenarnya dah kita masak. Kita dah masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Semua dah siap semua sekali. Dicampur, kita kisar. Kita masukkan dalam ni. Kita gaul dulu. Jangan pasang api dulu. Jangan? Jangan. Okey. Ingat, jangan pasang api dulu. Jangan pasang api dulu. Kan, nanti terbakar. Jadi puan-puan senang kan. Tak payahlah nak pening-pening kepada nak masak lauk apa kat rumah hari ini. Buatnya dah lupa nak hidupkan. Api. Makanlah mentah. Masukkan daun kesum. Daun kesum. Masukkan kita punya apa ni, bunga kantan. Tu. Kantan, kita masukkan asam keping ya. Asam keping ya, asam keping. Dan juga kita masukkan sedikit serbuk apa ni? Penaik. Tak habis-habis serbuk penaik. Ikan kembang nanti kan. Kita masukkan dia apa tu, stok ikan bilis. Kerana stok ikan bilis ni dia dah lengkap eh. Kita tak masuk garam. Kadang-kadang kalau kita taruh garam, terlebihlah apa, nanti kan benda tu jadi masin. Jadi tak perlu garam lah, Pak. Ha? Tak juga. Perlu garam, sayang. Perlu lah kita terus masak. Dah siap. Senang banyak ni buat kerja ni. Okey, dia pun dah mendidih ni kan. Bolehlah kita masukkan untuk menambahkan masam dia. Kita masukkanlah tomato segar. Dan kita masukkan timun sebagai ulam dia.
Okey, macam tu. Jadi kita macam ni kita tak boleh lama-lama masak je, nanti ikan tu hancur. Ikan hancur. Okey, so kita tutup dan kita hidangkan. Oh, dah siap. Itulah dia. Sedang tak? Senang. Okey, Cong. Apa sekarang projek terbaru? Projek terbaru sekarang saya baru beli tanah 8 ekar. Nah, tengok kan. Kau suka cakap kau. Aku ingat dia percaya. Tak, mana dah tahu rezeki. Amin. Kan? Taklah sekarang tengah dalam proses untuk riliskan single terbaru lagi. Nyanyi sikit punya single baru tu. Ya Allah. Ha. Saya tak ingat lah, apa. Habis macam mana nak promosi kalau tak ingat? Tak, lagu dah siap rekod. Tapi kita nak riliskan lambat lagi. So, sebab tunggu timing macam inilah lepas-lepas. Ya, kita lepas. Okey. Dia dan anak tu dah berapa usia sekarang ni? Sekarang dah form... dia dah form 1. Dah form 1? Bolehlah dah hasilkan jadi artis. Tak payahlah. Biar bapak dia aja. Jangan. Bagilah pulang pada mereka. Besok kan kita dah kialalah, dah luasa. Dapat juga darah tu. Satu pun mengalir dia. Tangan dia. Tapi tengok juga apa yang dia minat. Ya. Yeah. Ha, tak ada ke minat-minat jadi chef macam Jaffa On? Yang tu saya kena pengarutan lah. Jadi macam Jaffa On. Jadi macam Jaffa On. Tak payah dah. Kalau bila dia rasa nak makan, call Jaffa On. Boleh. Kita terus masakkan. Tak ada masalah. Camtem. Jadi pada puan-puan yang di rumah sana, rasa-rasa dah nak panggil Jaffa On masak kat rumah bulan-bulan puasa ke lepas raya. Panggil je lah. Kita suruh dia tak mahawak. Ya, kita berkenalan-kenalan kan. Kita dapat kuat. Ha? Yang, cuba kau Jaffa On sekarang. Janji Kalau kan saya dah janji tu, saya tak pernah tempat ni. Tapi balik tu ulur-ulur lah. Tak henti ke, ulur-ulur lah. Alamak, token. Salam-salam kaut ke. Kan pasti kena ada kan. Hidup kita kena ada seulam-ulam. Kalau tak ada tak gerti. Tak jadi cerita je. Habis rore-rore masak, balik-balik kosong. Boleh gitu. Ini pun boleh belah apa-apa lagi. Tak ada pun. Kata salam ada dapat. Kau nak juga ke? Naklah. Okey, jadi anda sekali kejap lagi kita akan hidangkan pada puan-puan bagaimana cara untuk menghiasi dan juga untuk menambahkan selera pada makanan yang saya baru tunjuk bersama-sama Acang tadi. Yeah. Okey, selepas ni kita akan dengar pula suara dia akan menyampaikan lagu tahun bila tu nak. 98. Ya Allah, masa tu saya pun anak dahaga. Dah sekolah belum masa tu? Masih tengah okay, masih sekolah anak-anak dah suci lagi kan? Belum sekolah lagi tahun 98, belum sekolah. Jadi puan-puan, tunggu ya. Pendengarkan, adakah sama lagu dulu lagi tahun berapa? 98. Dan sekarang sudah beranak satu. Jadi kita ingatkan, lepas ini kita berhibur bersama Acang Sweet Child. Santan Kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya santan Kalis kegunaan anda setiap hari. Santan Kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya santan Kalis kegunaan anda setiap hari. Santan Kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya santan Kalis kegunaan anda setiap hari. Biar luka dalam dada, biar derita jiwa tersisa. Apa guna
kaca mesra menambah luka di dalam dada. Ya, kita masih lagi ke acara yang seterusnya, iaitu menyediakan makanan manis mulut. Ya, kalau ibu-ibu kat rumah tu, kalau tak ada lah ketupat manis mulut tu, tak sedap. Ketupat ada macam-macam manis mulut. Kita ada bubur kacang, kita ada bengkang ubi. Betul tak, Chef? Betul. Okey, jadi anda kena ada sesuatu yang berlainan. Labu merupakan makanan sunnah untuk kita makan atau kita hidangkan di bulan yang mulia ini. Ya, kita ada apa nama? Labu sama kacang. Labu berkulit kacang. Istimewanya kita ada manisan yang cukup istimewa dan kita ada bahan-bahannya, Chef. Okey, kita ada labu yang telah direbus, kemudian dilecekkan. Kemudian gula Melaka. Gula Melaka. Custard. Tepung custard. Kismis. Kismis hitam dan juga sedikit garam. Sedikit garam. Okey, bawang daun pandan. Dan ini ialah 4 biji telur. Ya, betul. Okey, kacau telur dulu. Ya, kacau. Kacau. Kemudian, sambil-sambil itu biarlah kita panaskan gula Melaka dulu. Betul. Okey. Okey, kita masukkan sedikit air lah. Sedikit air. Okay. Lepas tu masukkan tepung sedikit kastik. Tepung kastik lah. Lagi sikit tu kan. Okey. Minta daun pandan tu, Chef. Okey. Kita masuk Kacau. Okey, lepas tu apa, Chef? Kita masukkan tu Labu lah. Labu. Senang je buat kerja ni. Ada labu kat kedai murah aje jual dia, kuan. Tak payahlah pening-pening kepala. Sedap ni. Dah masuk telur, dah masuk custard, dah masuk kismis. Nanti kita kukus pula, Chef. Kukus. Okey. Okey. Okey, Chef. Lepas tu kita masukkan apa tu? Labu. Labu tadi. Masukkan. Dia masukkan, masukkan situ kan? Masukkan situ kan? Okey, kacau lagi. Kacau lagi. Okey, jadi mudah saja semua masuk kacau. Lepas tu barulah masukkan dekat daun dekat kita punya gula merah okey. Kacau. Masukkan habis-habis. Dia akan jadi pekat ni sebab kita ada custard tadi kan. Okey. Jadi puan-puan mudah saja bila kita dah pekat, masukkan dekat dalam bekas yang kami sediakan, kemudian kita kukus selama lebih kurang 10 minit dan kita taburkan dengan itu kismis hitam dan kismis kuning. Jadi lepas tu kita terus masukkan peti sejuk, lepas tu kita hidangkan. Memang istimewa masakan kita hari ini. Okey, nampaknya dah pekat, Chef. Depan ni masuk pekat mana, Chef? Kita masuk dalam bekas dia. Okey, masukkan dalam bekas dia. Okey. Lepas tu, taburkan dengan kismis dan juga kismis hitam dan juga kismis kuning. Okey, lepas tu kita masukkan dalam ni lah. Kukus. Satu lagi. Senang kan puan-puan? Tapi kalau puan-puan buat kat rumah tu, kena dah lebih sikit kan. Sekarang-kurang boleh bagi jiran rumah. Ataupun anak kan. Mana tahu kalau ada anak 10, kan tak cukup pula kan. Kerja pun mudah dan anda boleh buat. Ini sekarang ni kita tunjuk saja kan, puan. Dan kalau sekiranya puan nak lagi lemakkan kita punya makanan, kita kena makan bersama dengan santan. Kalis istimewanya untuk puan-puan. Ini dia. Lah polisi dia. Lepas tu kita akan hidangkan kepada puan-puan bagaimana cara nak menghidangkan kesemua resipi yang kami buat tadi bersama dengan artis kita yang akan menghiburkan kita, iaitu Achong Sweet Child. Kembali selepas ini.
santan kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market, semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya santan kalis kegunaan anda setiap hari. Santan kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market, semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya santan kalis kegunaan anda setiap hari. Santan kalis, santan yang asli. Sekali cuba, pasti nak lagi. Pada anda yang mampu membeli, di hypermarket-market, semuanya ada boleh dibeli. Okey, pada mereka yang ingin mendapatkan santan kelapa sawit ini, boleh dapat daripada hypermarket seperti Giant, Tesco dan juga Maidin. Jangan lupa, hanya santan kalis kegunaan anda setiap hari. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Aku datang dan berdiri di samping beliau, kemudian datang pula sahabat yang lain, lalu dia berdiri pula, sehingga akhirnya kami menjadi satu rombongan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahawa kami solat di belakang beliau, maka beliau pendekkan solatnya. Kemudian beliau masuk ke rumahnya dan di sana beliau solat sendirian. Kata Anas, pagi-pagi kami bertanya kepada beliau, apakah anda tahu perbuatan kami semalam? Jawab beliau, ya aku tahu. Itulah yang menyebabkan aku masuk ke rumah dan di sana aku solat sendirian. Kata Anas selanjutnya, beberapa hari di akhir Ramadan, Rasulullah melakukan puasa wishal. Kerana itu, beberapa orang sahabat melakukannya pula. Maka bersabda Rasulullah SAW, mengapalah orang-orang ini ikut-ikutan berpuasa wishal? Kamu semua tidak seperti aku. Ketahuilah, demi Allah, kalaulah bulan ini bertambah panjang, aku akan terus puasa wishal. Sehingga orang-orang yang memberati dirinya dalam melakukan suatu amal ibadah, tidak terkerjakan sendiri. Yang mana satu tidak mantalu, tidak tertahan menanggung rindu. Mungkinlah hitam berbatu atau di hari awan yang biru. Kalaulah aku jadi okey, kita puan-puan. Inilah dia kalau bawa si Acong bila buat program. Lebih gitu. Tapi macam mana pun, kita pun dah siap sedia dah tiga buah resepi yang disediakan oleh bersama dengan Chef Zakaria dan juga Acong. Ya. Okey, kecoh. Okey. Chef, sebutkan sesuatu nak ya dari apa yang masakan kita buat tadi. Okey, ikan tepoyak Pak Is tu. Ikan tepoyak. Manisan labu kukus dan juga asam gebus ikan parang untuk anda yang boleh menjamu selera dengan makanan yang ringan, sehat, bertenaga ya. Okey, tadi kan kita ada sini, kalau sekiranya anda nak makan dengan puding labu ni kan, jadi bolehlah gunakan santan kalis ini. Dan santan kalis ini pun telah dimasak sebelum dipackkan. Boleh diterus makan untuk menambahkan lemaknya labu awak tadi ya. Okey. Jadi kita akan bersama dengan Acong Sweet Child akan menyampaikan lagu apa saya? Lagu apa? Sama lagu tadi. Gila. Lagu lain lagu tadi dah. Okey, lagu daripada Acong Sweet Child. Silakan Acong. Mm-hmm.
lama ingatanku padamu menyala-nyala, gambaran duka yang lara menerpa. Oh mengapa kau utuskan sengsara, kau biarkan diriku meronta. Jernih air di muara, luka tetap ada. Ternyata kau insan yang tak setia. Pengorbananku selama ini tak berharga. Terima kasih.